Baikannya. Hai sahabat YouTube, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah kehamilanku udah nyampe 7 bulan dan ini mau ada acara 7 bulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun bahasa Sunda namah babari, terus biasana sok ngarujak. Nah iya dia rujakna. Bahasa Indonesia namah siraman, tapi iya mah sederhana wae, jadi kieu ayana. Dan ini dia persiapan dari hari-hari sebelumnya. Sudah mulai belanja apa yang dibutuhkan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sampai selesai. Aslinya sih pikiran masih ruwet dia, karena memang kan habis celaka, habis kepalingan kayak gitu. Jadi uang pun hilang, tapi gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, yakin kita bisa dan emang udah diniatkan juga. Nah ini dia hari pertama, tetangga-tetangga sudah mulai masak. Pokoknya terima kasih banget kepada saudara, kepada tetangga-tetangga yang sudah mau membantu. Semoga amal baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini alhamdulillah sudah mulai siap sebagian, dan kita lanjut besok lagi. Dan keesokan harinya ini dia sudah mulai belanja juga, sudah mulai banyak orang juga alhamdulillah. Lagi proses bikin rujak. Aku tuh senang banget kalau banyak orang kayak gini, jadi kita bisa berkumpul sama saudara, sama tetangga, karena kan gak setiap hari juga kayak gini. Pokoknya mudah-mudahan kita sehat selalu dan banyak rezeki. Nah ini dia lagi marut berbagai macam buah, ada pepaya, ada buah mangga, ada kedongdong, terus ada jambu kristal, ada jambu merah, ada salak, pokoknya berbagai macam buah alhamdulillah sudah disediain lebih dari 20 macam kayak gitu. Semoga nanti rezeknya enak. Tah iya namina di daerah abdi mah nuju nyacak nangka, jadi si nangka ngora teh dicacak terus dibikin urap. Di daerah kalian ayah henteu hayo urap nangka. Terus iya rujak oge alhamdulillah tos beres, tos siap dibagikan ke warga sekitar. Mudah-mudahan rujaknya enak dan mudah-mudahan semua kebagian. Ya Allah, saking meriwehnya ternyata aku lupa sedia buah-buahan. Dan ini alhamdulillah mendadak beli, jadi seadanya saja. Karena kalau lagi acara kayak gini selalu ada aja yang lupa. Maaf ya, segini juga alhamdulillah dapat, karena memang gak ada waktu lagi untuk mencari kemana-mana kayak gitu. Aslinya aku itu pusing, lelah, tapi harus tetap semangat. Karena aku juga kan gak tahu apa yang harus disediain, tapi alhamdulillah untung ada saudara aku yang ngingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya seadanya saja. Terus iya pamirsa sadayana nuju persiapan bikin catering. Alhamdulillah masaknya sudah selesai, jadi tinggal bungkus-bungkus kayak gitu. Nanti acara selanjutnya kita mau nyawer. Nah ini dia di luar juga ternyata lagi proses bungkus-membungkus. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Maaf jika ada yang kurang, beginilah apa adanya, mohon dimaklumi. Dan akhirnya kita nyampe ke acara nyawer. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah selesai, tinggal nanti kita sholawatan hajatan. Jujur di Garut. Dekat Garut. Sumatera kangen mau selawat di titikku bersama berbagai puas. Usama nam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli alaika salawatu alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara hampir selesai. Ini lagi pada sholawatan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bayi yang ada dalam kandungan aku dan akunya sehat selalu, mudah-mudahan dilancarkan juga dalam persalinannya. Dan ini terakhir, aku mau mandi kembang. Tadinya sih mau mandi di luar juga, tapi karena waktu tidak memungkinkan, ini sudah sore, terus sudah pada lelah juga, jadi mandinya di dalam rumah saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye, assalamualaikum. Bagi kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya.